Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'alama naf'a fi ulumi fi darini amin. Al wazifatu salisatu, tugas yang ketiga seorang mursyid, seorang guru. Ini tugas seorang guru. Jadi ketika kita menjadi seorang guru, hendaknya ini. Ya, ini yang ketiga. Sudah pertama, sudah kedua. Yang pertama, seorang guru itu harus sayang kepada muridnya. Sayang. Betul-betul sayang. Muridnya jatuh, ya. Sayang tuh. Cuma urut-urut, jangan enggak urut ya, sayang itu namanya. Makan kadang dibagi duit, dibayarin, sayang itu sama guru. Guru mesti sayang sama murid. Kalau enggak sayang sama murid, jangan jadi guru. Mesti sayang sama murid. Segala tingkah laku seorang guru mesti sayang. Judulnya semua sayang kepada murid. Bahkan dia perlakukan muridnya seperti dia perlakukan anaknya. Bahkan kalau dia anaknya punya anak dia, dia sakitin muridnya, dia harus marah. Harus marah tuh. Umpama muridnya digebuk sama anaknya, marahin tuh anaknya. Ini anak Abi juga nih. Begitu. Itu sayang. Harus begitu seorang guru. Yang kedua, maka dia yang kedua, seorang guru itu harus mengikuti ya jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa tuh dalam hal ini di antaranya tidak meminta uang kepada murid. Alhamdulillah Al-Israq sejalan sama Imam Ghazali ini. Ya. Al-Israq sejalan dengan oleh Imam kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali berpendapat begitu, enggak minta uang. Ya. Jadi la yatlubu ala ifadatil ilmi ajran wala yaqsidu bi jazaan wala syukran. Tidak meminta ya atas memberikan faedah ilmu, enggak minta upah. Dan tidak maksud minta balasan dan minta terima kasih. Udah ikut Rasulullah. Diajarkan orang liwajhillahi ta'ala, karena keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu tugasnya. Ya, tugasnya begitu. Kalau pengen jadi guru harus begitu. Jangan jadi guru pengen cari uang. Jangan. Dimahalin pendidikan. Itu jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai. Belum sempurna. Ya. Dan tidak puas seperti itu. Tapi bukan berarti enggak boleh, boleh tapi jangan ya terlalu mahal. Ya. Ya dibayaran untuk sekedar buat bayar guru-guru lah, itu ya enggak apa-apa. Guru kan punya anak, kasihan. Iya. Untuk sekedar itu. Yang ketiga sekarang, alla yada'a min nushil muta'allimi syai'an, bahwa seorang guru tidak meninggalkan
daripada menasihati orang yang belajar akan sesuatu. Syai'an, sesuatu pun, sedikit pun jangan. Jadi jangan tinggalkan alayada'ah. Jadi beri nasihat. Jadi guru yang terbaik itu adalah guru yang suka beri nasihat. Guru yang baik begitu. Berikan nasihat. Wazalika, dan demikian itu bi ayyamna au minatasaddi lirut batin qabla istiqaqiha wa tasaggul bi ilmin khafiyin qabla faragi minal jani. Bi ayyamna, dengan bahwa si guru mencegah muridnya, larang minatasaddi, daripada mempelajari lirut batin bagi satu martabat qabla istiqaqiha, daripada sebelum berhaknya dia, mustahiknya dia, ya. Dia belum berhak itu, udah mau belajar itu aja, bilangin, jangan dulu, jangan belajar itu. Anak muda kan pengennya udah pengen bisa kabur aja gitu ya. Ya belajar pengen bisa kabur gitu, terbang, ngumpan dibacok. Udah pengen belajar itu aja. Atau yang lain-lain. Watasakuli, dan sibuk bi ilmin khafiyin, dengan ilmu yang tersembunyi, qabla al-faragi, ya, sebelum selesai, minal jali, daripada ilmu yang jelas. Jadi yang jelas dulu, syariat dulu, pelajarin, belajar, baru kita belajar hakikat. Belajar bagaimana cara sholat, pelajarin tuh. Akhlak yang baik, yang tanpa, belajar itu. Sekarang banyak orang lupa akan itu. Kita kalau umur 7 tahun disuruh apa? Sholat. Jadi yang sangat anjurkan itu umur 7 tahun belajar sholat, biasakan sholat. Bahkan kalau udah 10 tahun belum juga mau sholat, sebelet. Tapi orang lupa ini. Sekarang yang ngetren apa? Iya, ya, yang ngetren. Ya, yang lain. Ya memang hebat itu, tapi ada yang kita lupa, yaitu sholat. Sholat itu apa? Akhlak kita kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah. Ini yang lupa orang. Madrasah tentang bagaimana sholat, itu yang utama itu. Nah, anak kita ajarkan yang pertama itu loh. Sholat. Biasakan itu. Apa ada perintah? Ya, umur 7 tahun mesti hafal Quran, ada enggak kira-kira? Enggak ada. Yang diperintahkan adalah sholat. Ya, sholat. Orang banyak lupa ini. Banyak lupa. Sholatnya penting, sholat. Jadi bapak ini punya anak, umur sholat itu umurnya berapa? Batas waktu kita wajib perintahkan orang tua umur 7 tahun. 7 tahun itu sekolah kelas berapa? Kelas 1 SD. Jadi bapak itu anaknya udah umur kelas 1 SD, kalau ketemu waktu asar wajib perintahin tuh. Ketemu waktu maghrib wajib perintahin. Ketemu waktu isya wajib perintahin. Ketemu waktu subuh wajib perintahin. Ketemu zuhur wajib perintahin, ketemu asar wajib perintahin, terus berputar setiap hari siang malam ketemu waktu itu bapak wajib perintahin. Ketika enggak perintahin, dia enggak kerjain, dosa orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget itu. Yang kira-kira yang begini banyak orang lalai enggak? Banyak sekali orang lalai. Aduh ya Allah.
Apalagi bapak ibunya kerja, tinggal anak sama pembantu. Yang diingetin hanya makan, sholatnya kelupaan. Ini. Jadi bangun sholat, sholat, sholat. Bangunin mereka untuk sholat. Gemarkan mereka untuk sholat, sholat, sholat. Itu yang penting, sholat, sholat, sholat. Sembayang, sembayang, sembayang. Nabi sudah pesan umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Padahal masa wajibnya kapan? 15 tahun dari segi umur atau balig. Ya, sembayang. Makanya beruntung kita punya anak pesantren, Pak, Ibu sekalian. Beruntung tuh. Enggak lega gitu ya. Belonjoran kita di rumah dah. Coba kalau umpama anak kita enggak pesantren di rumah, Insya Allah. Dikit-dikit cegat, ayo mau ke mana? Ayo, ayo. Iya. Mau ke mana ini? Mana ini? Ya Allah. Kita lengah, kabur tuh bocah. Tapi kalau dia pesantren, alhamdulillah. Makanya wajib terima kasih kita sama gurunya tuh. Apalagi sampai-sampai anak kita pinter, Masya Allah. Ya, andai kata dibayar pakai duit, kagak kebayar. Enggak kebayar. Enggak kebayar, Pak. Enggak kebayar. Enggak kebayar. Mahal itu harganya. Dibayar pakai duit 100 juta, enggak kebayar. 1 triliun sekarang enggak kebayar. Kenapa? Karena dia dari dunia sampai akhirat. Waladun soleh. Jadi kalau kita kasih sedekah buat guru tuh bayar, itu apa maksudnya? Bukan bayar guru, ganti waktunya, kata guru saya tuh. Ganti waktunya, aturan dia buat yang lain mendatangkan uang, dia buat ngajarin kita ini. Ganti waktunya. Ya. Summa yunabbihahu, kemudian dia peringati muridnya ala annal garada, atas bahwa tujuan mitalabil ulumi dengan menuntut ilmu adalah al-qurbu ilallahi ta'ala, berdekat diri kepada Allah ta'ala. Peringatin, ngaji itu untuk dekat diri kepada Allah, untuk berdekat diri kepada Allah ngaji. Bukan untuk gaya-gayaan, apalagi untuk ya ngalahin orang, bukan. Untuk dekat diri kepada Allah. Jadi usahakan niatnya supaya benar. Jangan karena yang lain. Duna ri'asati, bukan untuk jadi pemimpin, ketua. Bukan. Ngaji kita bukan untuk itu, ngaji untuk dekat diri kepada Allah. Bisa kita duduk di sini. Wal mubaati, dan juga bukan untuk bangga-bangga. Wal munafasati, juga bukan untuk ya perlombaan ya, min eda-edaannya, persaingan, bukan ya. Munafasah juga bisa artikan persaingan. Bukan untuk persaingan kita punya ilmu, bukan. Kita cari ilmu umpama sampai ke luar negeri untuk ngalahin orang semua yang ngajinya dia situ-situ doang. Jangan begitu. Yang pantesin kita menempati satu jabatan, jadi kiai, jadi ustadz, itu kan jabatan tuh. Siapa? Allah. Yang nempatin Allah. Zahirnya masyarakat, tapi yang gerakin Allah. Bukan yang lain, Allah itu. Padahal orang udah larang-larang tuh, dia mah jangan dipanggil ustadz, jangan, apalagi kiai, jangan. Tetap dipanggil ustaz. Dia tuh jangan dipanggil kiai, jangan ustaz aja, tetap orang panggil kiai. Kenapa? Yang taikin Allah, yang tempatin Allah, bukan kita. Allah.
bilangin kayak begitu ya, seorang guru kepada muridnya. Wa yuqaddima taqbi'a dzalika, dan dia kedepankan si muridnya, si guru akan mengkejikan itu finansi pada dirinya. Bilangin tuh, jelek kalau begitu, keji, jangan, niatnya biar benar. Nah, seorang guru tuh bilangin tuh begitu sama muridnya, jangan dibiarin aja, ngajar doang selesai pulang rapi, bukan. Sekali-sekali rapi, rapi ngajar, ngomong tuh sebentar. Ya, berikan waktu, nasihat. Semangat, semangat ini. Berikan wejangan sedikit ya, untuk motivasi. Bi aksama yumkinu, dengan paling jauh apa yang memungkinkan. Ya. Falaisa ma yuslihul alimul fajiru bi aksara mimma yufsiduhu. Maka tidaklah, falaisa tidaklah, ma yuslihul alimul fajiru. Maka tidaklah apa yang orang alim yang jahat berbuat baik, lebih banyak perbuatan baiknya, bi aksara lebih banyak, mimma yufsiduhu, daripada apa yang dia berbuat jahat. Jadi perbuatan baik orang alim yang jahat ya, tidak lebih banyak daripada perbuatan jahatnya. Jadi banyakkan perbuatan jahatnya daripada perbuatan baiknya orang alim yang jahat. Innalillah. Jadi rupanya ada orang alim yang jahat. Fajir nih, jahat, tukang berbuat dosa. Al-alimul fajir. Jadi berarti ini ada ustaz kiai yang fajir. Panggilannya ustaz, panggilannya kiai, tapi fajir, jahat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berlindung kita dari ini. Jangan sampai. Nah, kasih tahu tuh begitu. Kedepankan itu tuh enggak boleh, itu jelek, kasih tahu. Sebagai guru kasih tahu, jangan dibiarkan muridnya tuh. Nah, kita sebagai murid kalau dibilangin sama guru, ya kita bersedih. Bersedih apa? Ya Allah, minta maaf telah mengecewakan guru, maafin guru, nangis kita. Besok jangan dikerjain lagi, nangis, minta maaf, ya Allah, mengecewakan hati guru. Ya, usahakan kita jangan pernah mengecewakan hati guru, usahakan. Buatlah guru gembira. Buat guru gembira. Kalau kita suka mengecewakan hati guru, kita ya, ini orang begini biasanya enggak pernah ya ngimpi ketemu gurunya. Susah. Ya. Nah, kalau dia baik sama kepada gurunya, senang cinta kepada gurunya, insya Allah dia ngimpi ketemu guru. Benar-benar dia hormat kepada gurunya, akan dia ngimpi nanti. Dikasih ketemu sama gurunya. Karena bisa ketemu ruh orang yang hidup dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia. Fa in ulima min batinihi annahu la yatlubul ilma ila lidunya nuzira ila al-ilmi allazi la allazi yatlubuhu fa in kana huwa ilmal khilafi fil fikhi wal jadli ya wal jadla fil kalami wal fatawa fil khusumati wal ahkami fayamna'uhu min dhalika fa inna hadhihi al-ulum laysat min ulumil akhirati wala min al-ulum allati qila fiha ya ta'allamna al-ilma li ghairi llahi fa aba ilmu ay yakuna illa lillah fa in ulima, maka jika diketahui min batin, dari batinnya tuh si guru tahu batin si murid. Ya, guru itu diberikan oleh Allah kelebihan mengetahui muridnya.
Inilah makna firman sabda Nabi, ittaqu firasatal mukmin. Takut olehmu firasatnya seorang mukmin. Mukmin yang mana? Ini mukmin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kelebihan. Maka jika diketahui dari batinnya, diketahui batin si murid ini, hatinya si murid ini, annahu bahwasanya la yatlubul ilma, tidaklah dia mencari ilmu illa li dunya, kecuali untuk dunia. Nuziro, maka itu diperhatikan. Bagaimana kira-kira? Itu dilihat ilal ilmi allazi yatlubuhu, kepada ilmu yang dia carinya, yang dia tuntutnya. Fa in kana huwa ilmu al-khilaf fil fiqh, maka jika adalah itu ilmu khilaf dalam fikih, yang dia cari adalah ilmu khilaf, perselisihan pendapat ulama, para ulama mazhab fikih, wal jadla fil kalami, dan tentang debat dalam ilmu kalam usuluddin, wal fatawa, dan fatwa fil khusumati, dalam persengketaan, wal ahkam, dan hukum. Fayamna'uhu min zalika, maka dia cegah muridnya dari demikian itu. Kalau begitu cegah, kalau dia untuk begitu. Fa inna hadzal uluma, maka sesungguhnya ilmu ini, laisat min ulumil akhirati, bukan daripada ilmu akhirat. Wala minal ulmi lati qila fiha, dan juga bukan termasuk ilmu yang dikatakan padanya. Ta'allamnal ilma, kami belajar ilmu, li ghairillahi, bagi selain Allah. Kami belajar ilmu bukan karena Allah. Fa abal ilmu, maka enggan ilmu, ayyakuna illa lillah, kecuali bahwa ada dia itu karena Allah. Jadi ketika kita belajar ilmu bukan karena Allah, ilmu enggak mau sama kita. Andai kata kita bisa, kita paham, ilmu enggak berikan mutiaranya buat kita. Ilmu enggak berikan isinya buat kita. Cuma kulitnya doang. Artinya tiba ngerti doang tapi kagak barokah. Berapa banyak orang pintar tapi kurang berkah? Banyak. Dan berapa banyak orang yang ilmunya berkah? Ilmunya berkah walaupun orangnya enggak terlalu pintar tapi berkah, masya Allah. Jadi usahakan karena Allah. Orang kalau cari ilmu karena Allah, insya Allah sifatnya baik. Ya. Semuanya baik. Orang cari ilmu karena Allah, nanti semua ngikut tuh hal-hal yang baik. Dia sayang kepada yang bawah, kepada yang lebih kecil, kepada yang lebih muda. Dia hormat kepada yang tua, apalagi sama guru. Itu tanda-tanda dia cari ilmu lillahi ta'ala. Tapi kalau dia cari ilmu celak sono, celak sini, hina sono, hina sini, ya, sabet sono, sabet sini, ketahuilah dia cari ilmu bukan karena Allah, tapi li dunia, karena dunia. Sama di masyarakat kan begitu juga sama. Kalau mencelak sana, mencelak sini, hina sana, inna sana, walaupun serebetnya rapi, wanginya semerbak, tapi kalau dia suka menghina, 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 merendahkan, merendahkan orang, laisa ya lillahi ta'ala, bukan karena Allah ta'ala itu. Nah, kita ketahui ini supaya kita jangan sampai demikian. Siapa yang ngaku, oh, gua karena Allah, enggak ada yang enggak karena Allah. Lihat aja perbuatannya. Bagaimana perbuatannya? Dan kita enggak buta, kita bisa menilai orang itu, dia itu masya Allah luar biasa. Mayoritas menilai kita, kita baik, insyaAllah orang baik. Enggak mungkin semua orang, enggak mungkin. Nabi aja enggak. Ya. Mayoritas menilai kita baik, insyaAllah kita orang baik. Sebaliknya mayoritas kita menilai orang kita, orang nilai kita jelek, orang jelek.
dan enggak bisa semuanya nilai kita bagus atau semuanya nilai kita jelek. Ya, jadi usahakan cari ilmu karena Allah, bukan karena yang lain. Biar apa? Biar ilmu memberikan dirinya kepada kita. Ini ta'allamnal ilma li ghairillah fa abal ilmu ayyakuna illa lillah. Kami belajar ilmu karena bukan karena Allah, maka ilmu enggak mau bahwa ada dia kecuali karena Allah, baru ilmu akan mau. Jadi kalau begitu ilmu itu makhluk. Ini kalian yang belajar susah banget baca kitab, lurusin niatnya lillahi ta'ala. Ketika orang niatnya lillahi ta'ala, maka dia enggak mau berbuat maksiat. Jauh dah daripada kemaksiatan, selalu dalam bimbingan Allah, yakin, semangat selalu menyelimuti dirinya. Semangat. Masya Allah. Ngajinya semangat, Masya Allah. Jadi tekankan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, karena Allah ta'ala. Wa innama zalika ilmu tafsir wa ilmu hadis. Ya, sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.